sejahtera kepada barisan hakim yang saya hormati, guru-guru yang dikasihi dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sediakan Payung Sebelum Hujan. Di dalam sebuah kampung tinggal sebuah keluarga di tepi sebatang sungai. Mereka membela seekor ayam jantan yang bernama Jago. Jago terkenal dengan sifat sombongnya. Jago sombong kerana ia dijaga rapi oleh tuannya. Jago diberikan makanan mewah dan badannya kuat dan tegap apabila berkokok. Apabila berasa lapar, Jago berkokok memanggil tuannya tanpa mengira waktu. Kukuruku, kukuruku. Tuannya mencapakan nasi ke arah Jago. Jago makan dengan kenyang. Ketika makan Jago, ternampak sekumpulan semut sedang mengangkut makanannya. Dan Jago merasa amat marah kerana mengangkut semut-semut telah mencuri makanannya. Jago mengaiskan pasir ke arah semut dan keadaan semutnya menjadi kelam kabut. Semut merasa marah dan Jago ditegur oleh seekor semut kerana sikap bengkak Jago. Jago merasa marah dengan teguran semut itu dan membalas dengan bengkak. Berani kau menegur aku? Hei semut, tidakkah kau takut melihat badanku yang tegap dan besar? Nanti mati kau semut dipijak oleh saya, balas Jago dengan suara yang sembong. Kami tidak mencuri malam ini. Sisa-sisa makanan yang kami simpan selama ini, jawab semut. Kami datang untuk memindahkan makanan. Kami ke sarang baharu di atas pokok sana, jelas semut. Jago terdiam apabila mendengar kata-kata semut. Baiklah, semut meminta Jago, kamu adakah berpuas hati dan percaya kami tidak mencuri makanan kamu? Dan meminta Jago, jangan mengganggu kumpulan semut selepas ini. Jago mengangguk dan meminta, ke manakah semut hendak berpindah dan kenapa mereka pergi tergesa-gesa? Semut menjawab, sarang kami ada di atas pokok itu dan kami dapati tanah semakin lembap dan jika meresakan banjir akan melanda gelap. Semua makanan perlu disimpan di atas pokok dengan selamat dan jika banjir melanda, kami tidak mati kelaparan, jawab semut. Mendengarkan penjelasan semut itu, Jago pun ketawa terbahak-bahak. Semut-semut tersebut kini diam sahaja. Mereka menyambung semula kerja mengangkut bekalan ke sarang baharu mereka. Jago yang amat lapar itu terus membantu nasi dan makan dengan sepuas-puasnya. Pada tengah malam itu, ketika semua orang sedang tidur, hujan turun dengan lebatnya. Dalam masa beberapa jam sahaja, air sungai telah naik ke paras yang amat bahaya. Dalam keadaan kelam kabut, Tuan Jago dan keluarganya telah berpindah ke tempat yang lebih selamat. Tuan Jago terlupa Jago. Jago terjaga daripada tidurnya. Paras air sudah hampir ke rebannya yang agak tinggi. Apabila Jago mendapati dirinya telah ditinggalkan, Jago terpaksa mencari tempat yang lebih tinggi dan lebih selamat. Akhirnya, terpaksa Jago naik ke atas rumah tuannya yang kosong itu dan bertingkat di atas alam rumah. Begitulah padahnya apabila bersikap sombong dan malas berusaha. Jika Jago beringat dan sediakan payung sebelum hujan, seperti semut, pasti ia tidak kesejukan dan kelaparan. Semut-semut tersebut kini selamat berada di tempat yang tinggi dan mempunyai bekalan makanan yang banyak. Sekian, terima kasih.